sama Betran. Pertama kali Betran datang dari Indonesia ya, tanggal berapa? Ingat enggak? Lu tuh kan biasa orangnya peka banget sama yang kayak gitu-gitu. Lupa Kak. Karena bulan apa deh? Bulan apa kira-kira? Berapa bulan lalu? Ada kali ya. Berapa ya? 7 bulan apa bulan apa ya, Kak? Kakak ingat enggak? Kakak ingat enggak pertama kali datang di sini? Gitu. Lupa. Tapi yang pasti di sini. Di sini tempat lahir Kakak. Di sini tempat lahirnya dia, dia selalu. Jadi kalau Kakak di akte tulisannya Betran Putra Onsu lahir Roni. Roni Strasti. Oh, jadi lama-lama ntar bikin rumah sakit ya. Jadi kalau Om Iko mau nanya sama Kakak, berarti kalau Kakak kalau tiap datang ke studio Brownies tuh Kakak pasti punya kenangan tersendiri sama Brownies ya Kak? Iya, kalau Kakak udah di Brownies anget banget. Ya merasa kayak nyaman banget gitu. Dia karena jadi, emang anget juga karena banyak penonton kan. Kalau ada penonton anak. Pasti dingin. Oh, iya. Beda. Dia senang banget ya. Dia senang banget pokoknya kalau Brownies tuh dia paling dia senang gitu. Nah, kemarin tuh kemarin aku juga sempat ngelihatnya pasti kayaknya Ruben surprise banget di saat kita lagi syuting Brownies. Piano bisa kecilin dikit enggak? Eh, kecilin dikit bisa. Dia lagi semangat kali ulang tahun. Kemarin waktu lagi syuting Brownies kan Kakak sempat jemput Ayah. Itu tau enggak Kak? Ayah tuh senang banget ngeliat Kakak atau nonton nontonin Ayah kerja. Surprise. Yeah. Oh. Sih lo? Ya enggak, maksudnya ini kan enak gitu kalau. Ya ngapain gue iri, gue tiap hari kerja bareng kok gue iri. Gue juga 37 tahun, gue juga nunggu pin punya anak, gue enak. Selamat ulang tahun Brownies yang kedua. Semoga makin sukses ke depannya. Semoga makin meriah lagi. Amin. Eh, kemarin Kakak dengar-dengar menang lomba di sekolah ya? Iya. Lomba apa sih Kak? Lomba apa? Lomba apa sih Kak? Lomba nih, dia lomba busana. Oh, apa? Busana daerah. Iya, dari Sumatera Barat. Jadi dia juara satu. Ih, gila benar-benar Raka Ruben ini hebat ya. Benar-benar ya. Enggak, gue punya feeling kayaknya bapaknya punya penyewaan kostum pengantin deh kayaknya. Kayaknya rumah-rumahnya deh. Kayaknya rumah-rumahnya deh. Loh, tuh. Ini. Oh, ini sebelumnya ya. Juara pun ya, tidak ayah bunda tetap bangga. Iya. Jadi itu di sekolah semuanya pakai baju adat Sumatera Barat, Kak. Jadi gini, Kak, di Percik itu setiap tahunnya tuh beda-beda. Iya, daerahnya. Kebetulan tahun ini dapatnya Sumatera Barat. Jadi nanti berubah lagi. Dan itu yang aku senang, ternyata masih ada sekolah yang mengutamakan benang Nusantara. Nusantara, ya. Kaget gak, Kak? Juara satu, nyangka gak? Kamu... Kaget. Kakak gak kelihatan, Kakak paling pendek di situ. Boleh ngomong lomba, boleh ngomong sekolah, boleh jangan ngomong pendek. Kakak Betran sini. Kalau Kakak Betran mendadak tinggi, berarti Kakak Betran bukan anaknya Ayah. Iya. Emang keturunan harus sama kan? Baik. Iya dong. Enggak, dia kayaknya mau angkat Marjit tadi siapa? Oh iya benar. Marjit. Jadi anak. Jadi enggak. Enggak, tadinya udah mau angkat, tapi kan keluarga gue nolak. Yes, Uncle Igun mau syuting my triplet. Dia tuh kalau seneng ya, ini percaya gak omongannya sampai malam semua orang diomongin. Iya, suka ya. Nih, Kakak harus tahu ya, Om Igun mau cerita sama Kakak ya. Kalau misalnya di batu tinggi, Om Igun harus loncat. My trip, my adventure.
hari ini, dan hari ini brownie spesial sampai sampai jam 3 jadi yes. Ya. Sampai jam 2.30. Yeah. Bisa. Karena hari ini adalah Brownies Together. Jauh dia. Tapi dua tahun perjalanan kita, home band yang ini tetap luar biasa. Walaupun makin tua ya. Walaupun begini-begini aja nggak ada perkembangan. DM aku lewat Instagram. Kenapa? Dia bilang gini, Aigun doain kura-kura Ben ya, gitu. Ya. Tenang, ya. Kemarin di sana lupa gua nggak doain. Iya, nanti kita setelah waktu ini kita obrolin tentang kontrak perpanjang atau enggak ya. Oke, dan sekarang ini Brownies di Brownies Together ini ada foto booth. Ada foto booth ya? Ada tamu spesial. Siapa? Nah, ini lu suka ngikutin gaya bapaknya nih. Siapa sih? Nih, coba kita lihat, coba di tempat booth ada siapa?